Nasihat ketakwaan kepada Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Takutlah kamu kepada Allah, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka pasti kamu nanti akan menjadi orang yang ibadahnya paling bagus. Kamu ridho, kamu terima apa yang sudah diberikan Allah, kamu akan menjadi orang yang paling kaya dari sekian banyak manusia itu. Wa ahsin ila jarika takum mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Cobalah kamu menjadi orang yang begitu cinta kepada sesama muslim, sehingga dirimu itu akan menjadi muslim yang sejati. Mencintai sesama muslim itu sebagaimana mencintai diri kita sendiri, baru kita dikatakan sebagai seorang muslim yang sejati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi summa kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya tidak bosan mengajak pada diri saya pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, dan berusaha untuk menjauhi secara totalitas apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasiat yang terbaik yang disampaikan Allah kepada umat-umat terdahulu dan juga umat-umat setelahnya termasuk kita adalah wasiat untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bahkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin secara khusus juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 1. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Begitu panggilan kesayangan Allah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan kehormatan, wahai nabi, takutlah kamu kepada Allah. Nabi kita saja diperintah untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu wasiat takwa ini menjadi wasiat yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau. Begitupun para sahabat-sahabat selalu berusaha untuk mewasiati sahabat yang lain dengan bertakwa. Sahabat mewasiati anak-anaknya, putra-putranya dan keluarganya, takutlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah. Begitu juga dengan orang-orang soleh, selalu menasehati dengan wasiat-wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara wasiat-wasiat takwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, di antaranya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiati ketakwaan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menyatakan, bersabda kepada sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini sesuatu yang sederhana tetapi harus tetap diwasiatkan, harus tetap disampaikan. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah keburukan yang mungkin kamu lakukan itu dengan banyak melakukan kebaikan yang bisa menghapus keburukan itu. Lalu bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini hakikatnya untuk kita semua. Takutlah kamu kepada Allah sendirian, waktu berkumpul, waktu berjamaah, sendiri, bersama, di pasar, di masjid, di mana saja kamu berada, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membeda-bedakan tempat, takutlah kepada Allah. Merasalah selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selalulah berpikir jadi orang yang baik, sehingga kemudian tidak sempat kamu berpikir yang jelek. Begitu kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang bangun dalam keadaan sehat, maka dia wajib mensedekahi tulang-tulangnya yang sehat itu. Kalau kita punya 360 tulang, itu artinya setiap hari kita harus berbuat baik ketika kita dalam keadaan sehat. Maka sangat rugi dan naif sekali kalau masih ada orang yang sempat untuk berpikir melakukan hal-hal yang tidak baik dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bagi dirinya orang-orang yang bertakwa diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalulah berpikir untuk menjadi orang yang baik, selalu berpikir berbuat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan beliau, bergaullah kamu dengan sesama manusia dengan lapisan strata sosial masyarakat manapun, baik itu orang atas kelas manapun, kamu harus mempunyai adab dan etika dan akhlak yang terpuji. Itu diantara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dan hakikatnya untuk kita semuanya. Ada lagi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan ini yang ditujukan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dan hakikatnya untuk kita semua. Beliau memberikan wasiat di antaranya, ittaqil maharim takun a'badan nas. Itulah nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama beliau nasihati Abu Hurairah, takutlah kamu kepada Allah, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka pasti kamu nanti akan menjadi orang yang ibadahnya paling bagus. Jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, jauhi yang diharamkan oleh Allah, maka pasti kamu akan menjadi orang yang bagus dalam ibadah kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiat ketakwaan beliau kepada Abu Hurairah itu, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Kamu ridho, kamu terima apa yang sudah diberikan Allah kepada kamu, itu ridho, terima yang sudah diberikan Allah kepada kamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya dari sekian banyak manusia itu. Wa ahsin ila jarika takum mu'mina, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Begitu juga kemudian Rasulullah menasihati selanjutnya, wa ahbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cobalah kamu menjadi orang yang begitu cinta kepada sesama muslim sehingga dirimu itu akan menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kemudian menjadi nasihat ketakwaan kepada Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencintai sesama muslim itu sebagaimana mencintai diri kita sendiri, baru kita dikatakan sebagai seorang muslim yang sejati itu. Saya teringat dengan cerita dari Ibrahim an-Nakha'i, salah seorang tabi'in. Beliau itu adalah a'war, matanya juling. Lalu kemudian punya murid yang bernama Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ini adalah a'mas, buta. Dua orang hamba Allah yang luar biasa ini dalam ketaatan kepada Allah. Suatu saat mereka berdua berjalan, setiap jalan ke masjid saling menuntun. Di pinggiran-pinggiran jalan itu banyak orang yang kemudian mencibir dan membuli dua orang ini. Ada orang mengatakan, tuh lihat, si juling dan si buta mau berangkat ke masjid. Mendengar itu Ibrahim an-Nakha'i kemudian menyatakan sama muridnya Sulaiman bin Mihran, sudahlah, kita tidak usah lewat jalan sini, nanti banyak orang yang membuli kita. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ibrahim an-Nakha'i kepada Sulaiman bin Mihran, muridnya. Tapi apa jawab Sulaiman bin Mihran? Ya Aba Imran, ma'alaik, enggak apa-apa, biarkan saja. Nu'jar wa ya'samun, kita dapat pahala dengan kesabaran, kita dibully terus, dan mereka akan mendapatkan dosa. Tapi apa jawab Ibrahim an-Nakha'i ketika dibilang begitu? Naslam wa yaslamuna khairum min an-nu'jar wa ya'samun. Kita selamat dari dosa dan mereka juga selamat dari dosa. Itu jauh lebih baik daripada kita dapat pahala sementara mereka berdosa karena membuli kita. Itulah luar biasanya Ibrahim an-Nakha'i ketika kemudian memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang beriman sesungguhnya kalau dia kemudian tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Barangkali kalau kita yang diejek, dibuli oleh orang lain, maka kemudian kita dengan bangga biarkan saja. Mereka yang dapat dosa, kita yang kemudian dapat pahala. Kita seolah-olah dalam hati kita mengatakan, biarkan dia masuk neraka, mudah-mudahan masuk neraka saja, kita yang selamat. Padahal begitu indahnya hati dari Ibrahim an-Nakha'i ketika menerjemahkan cinta kepada sesama muslim. Kalau saya bisa menyelamatkan saudara saya untuk tidak membuli saya, kenapa saya harus membiarkan mereka begitu? Luar biasanya. Bukankah kita belum diuji hal-hal semacam itu? Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan pada kita? Belum dikatakan beriman sebagaimana kemudian kalau kita tidak mencintai saudara kita yang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Sejauh itukah pemahaman dan praktek amalan keimanan kita kepada sesama mukmin? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rupa-rupanya nasihat ketakwaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah itu memberikan sebuah nasihat besar bahwa tidak boleh bangga dan ujub dengan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan karena belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga belum dikatakan orang yang beriman kalau kita tidak mencintai sesama mukmin sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah mencintai saudara kita yang mukmin yang lain? Apakah sudah begitu sangat kental sama seperti kita mencintai diri kita sendiri? Atau kita justru berharap saudara-saudara kita mukmin yang lain masuk neraka? Bukankah surga itu begitu sangat luas? Yang seharusnya begitu sangat ingin memasukkan saudaranya yang lain juga sama ke surga. Dan itulah tanda-tanda orang yang bertakwa, karena takwa akan menjadi orang-orang yang penghuni surga. Dan hanya orang-orang yang bertakwalah yang kemudian akan masuk surga. Ciri orang yang bertakwa itu punya keluasan dan kelapangan hati untuk tidak membenci dan kemudian menyakiti saudaranya. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, di mana lalu letaknya takwa itu dan bagaimana mengamalkan? Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk menjadi orang yang selalu punya ketakwaan kepada Allah itu di dalam hati. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Jangan kalian saling mendengki. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling menikung antara saudara mukmin yang lain dengan mukmin yang lain. Jadilah kalian mukmin yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "At-taqwa hahuna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan takwa itu di sini sambil berisyarat kepada dadanya. Beliau 3 kali menyatakan takwa itu ada di hati. Takwa itu ada di hati. Takwa itu ada di hati. Lalu kemudian beliau menyatakan al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yakhdulahu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu. Muslim yang lain dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Tidak boleh saling mendalimi, tidak boleh saling mengejek, dan tidak boleh saling berbohong di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan bihasbi mri'im minas syarri ayyahkira akhahul muslim kullal muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan cukup dikatakan sebagai muslim yang jelek manakala antara satu dengan muslim yang lain itu saling mengejek, haram darah, harta dan kehormatan di antara kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buat kita memulai ketakwaan itu adalah selalu berusaha untuk menjaga hati kita berada dalam keselamatan, hati kita berada dalam kebersihan. Karena itulah awal modal untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika Anas bin Malik radhiyallahu an sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk berada dalam agamamu terus. Berada dalam ketaatan agamamu dan ajaranmu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Anas bin Malik mengucapkan itu. Saat kemudian Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, adakah keraguan yang muncul di hati engkau padahal engkau sudah paham betul bagaimana Allah itu membolak-balikkan hati dan tahu tentang hati itu?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Na'am, innal qulub baina usba'in min asabi'illah yukallibuha kaifa yasha." Betul. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara jari-jemari Allah. Yang kalau Allah berkehendak, begitu sangat bisa untuk merubah. Maka teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini ditetapkan berada dalam ketaatan dan dalam jalan agama Allah. Kenapa? Karena di hati inilah dimulai orang itu menjadi orang bertakwa. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kamu, status-status kamu, tidak melihat penampilan-penampilan dan tampakan-tampakan casing kamu. Allah tidak melihat itu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati dan bagaimana perwujudan hati yang takwa itu dalam amal yang sangat bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu orang yang memulai takwa dengan hatinya yang bersih dan berusaha untuk baik tidak cukup berada di hati saja. Tentu akan kemudian diwujudkan dalam amalan-amalan yang luar biasa. Dia punya ruh, dia punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menegakkan ajaran agama Allah itu. Itulah orang yang bertakwa. Banyak sekali kemudian di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa antara satu orang dengan yang lainnya itu tidak sama di hadapan Allah. Berbeda. Allah itu maha adil. Maka kemudian ada beberapa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbandingan untuk kita kemudian memahami itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 misalnya, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Di dalam ayat ini dikatakan tentu tidak sama orang yang biasa bangun malam, ruku dan sujud mengharap rahmat Allah dengan orang yang tidur terus-menerus. Tidak mungkin sama, Allah Maha Adil. Allah juga menyatakan di situ tentu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Maha Adil. Maka ruh semangat untuk menjadi orang-orang yang punya kesemangatan beramal dengan hati yang selamat menuju ketakwaan itu dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 95. "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim." Tidak sama, tentu tidak sama orang-orang yang hanya pekerjaannya duduk-duduk saja, dengan orang yang kemudian kesana kemari untuk menegakkan ajaran agama Allah itu, untuk memuliakan ajaran agama Allah, tidak sama dengan orang yang pekerjaannya hanya duduk-duduk saja untuk kesenangan dirinya, walaupun dia tidak salah. Tentu tidak sama, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang-orang yang kemudian biasa memberikan infak, memberikan sedekah di jalan Allah dengan orang-orang yang tidak pernah memberikan sedekah. Tentu tidak sama itu. Inilah ruhiyah orang yang bertakwa itu, tidak hanya mengandalkan hatinya bersih, tetapi dia punya kekuatan ruh untuk semangat melakukan amal-amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 19 kemudian disebutkan, aja'antum sikayatal hajj wa imaratul masjidil haram kaman amana billah wal yaumal akhir wajadu fi sabilillah la yastawuna indallah. Tidak sama orang-orang yang memiliki kegiatan selalu berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang selalu berkhidmat untuk melayani Allah dan agama Allah, dengan orang-orang yang kemudian tidak pernah melayani agama Allah. Tidak sama antara orang-orang yang biasa untuk memberikan kebaikan kepada orang yang tidak memberikan kebaikan. Itulah Islam luar biasanya. Di samping memulai ketakwaan itu dengan kekuatan salamnya hati, adalah punya semangat untuk beramal, berkompetitif dengan amal itu. Dan ternyata di dalam banyak ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa kita disuruh untuk selalu berkompetitif di dalam melakukan amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Itu yang sudah sering kita dengar. Maka sukalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di dalam ayat lain juga disebutkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Selalulah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita dengar bagaimana Abu Bakar dan Umar berlomba-lomba untuk saling memberikan kebaikan di jalan Allah. Mereka berlomba-lomba untuk saling menang-menangan dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Bagaimana kemudian juga kita kenal dalam sejarah Ukkasha bin Mihsan itu, orang yang pertama kali mengacungkan tangan kepada Rasulullah tentang siapa umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka dia yang pertama kali berlomba pertama, saya ya Rasulullah. Ukkasha bin Mihsan meminta. Baru kemudian yang lain mau meminta, sudah didahului Ukkasha bin Mihsan. Begitu sangat berlomba-lombanya para sahabat itu. Saat Rasulullah SAW selesai dari khutbah Idul Fitri itu, kemudian banyak perempuan-perempuan yang memberikan infak. Itu luar biasanya, berlomba-lomba terus begitu. Para sahabat begitu juga. Bahkan orang-orang miskin pada saat di zaman Rasulullah itu juga berlomba, tidak mau kalah dengan orang kaya dalam beramal. Sehingga kemudian mereka mempertanyakan keadaan mereka yang tidak seperti orang kaya, karena semangat mereka untuk melakukan amal. Dan itulah yang ditunjukkan oleh generasi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak berdiam diri dalam kehidupan kesehariannya. Pada saat dia ingin mewujudkan ketakwaan, kebersihan hatinya, dimulai dari kebersihan hatinya untuk tidak saling benci dan dengki, tidak saling menyakiti dan tidak saling merendahkan sesama mukmin, sesama muslim. Lalu kemudian semangat amal yang ditunjukkan oleh para sahabat itu luar biasa. Tidak diam saja dan duduk-duduk saja, karena di hadapan Allah tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan semangat ruh dia melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir saat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada dalam kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena melaksanakan ketakwaan kepada Allah dimulai dari hati kita yang bersih, dan terus semangat untuk beramal, menegakkan dinullah, menegakkan agama Allah ini, sampai kemudian Islam begitu sangat terkenal dan kemudian di mana-mana saja Islam itu menjadi jaya dan mulia. Allah tidak akan diam, Allah tidak akan kemudian tidak menilai siapa di antara kita yang cuma diam saja di rumah kita, tidak pernah memberikan infak, atau bahkan hanya kebencian dan kedengkian. Tentu di hadapan Allah berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua tentu kita berharap menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan akhirnya menjadi pemenang, menjadi orang bertakwa yang bisa mengantar dan menyampaikan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak diingatkan buat kita, berbekallah kamu dengan takwa itu, karena kita tidak tahu apakah pada saat kita tidur malam itu bisa bangun di pagi hari. Dan bukankah banyak orang yang sehat tetapi tanpa sebab apa-apa lalu kemudian dia mati? Dan bukankah banyak orang yang sakit tapi merasakan hidup yang lebih lama? Artinya sakit dan tua bukan merupakan syarat untuk mati, tetapi itu hanya sebuah peringatan saja. Oleh karena itu bersiaplah, berbekallah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengisi hari-hari kita ini dengan kebaikan, penuh dengan kecintaan kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim. Lapangkan hati kita. Jangan biarkan setan masuk ke dalam hati kita untuk menggoda menjadi orang-orang yang benci dan dengki sesama mukmin dan sesama muslim. Teruslah minta kepada Allah agar hati kita ini selalu berada dalam ketaatan dan dalam bingkai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah bagi Allah untuk menggeserkan hati. Oleh karena itu teruslah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mintalah terus kepada Allah agar hati kita berada dalam ketaatan dan punya semangat ruh untuk melakukan amal, tidak berdiam diri di rumah saja, tetapi bergerak melakukan aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekuatan ini diberikan kepada kita semuanya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita ini bisa menjadi umur yang barokah, bisa memberikan umur yang kebaikan kepada kita sehingga kemudian kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizdid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, aqimissalah.